بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع الانتقاء والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والبين ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا بنيات الصالحين ولأنه وإياكم من أهل العلم ومن يمكن انه اكرم الاكرمين اللهم اكرمنا بالعلم زيننا بالحلم جمنا بالتقوى والاستقامه واعدنا النعمت الندامه بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين kita sedang belajar sampai hik sampai hikmah yang 35 tapi subhanallah buku alhikam ini mizahnya ada ada Satu sifat yang bagus di buku al-hikam Kayak uh, Kasih tahu Kepada murid Atau salih kelima Kasih tahu bagaimana langkah-langkah Yang kita bicara Bicara tentang tasawuf bersihin hati Bagaimana caranya Mulai dari mana uh, Setelah kemarin kita Di hikmah yang kemarin uh, Untuk bersihin dari maksiat juga uh, tambah atau banyak ibadah atau taat sebelumnya juga sifat uh, bersihin hati dari sifat-sifat atau bersihin nafsu atau jiwa dari sifat-sifat yang kotor uh, Syari sifat atau ikut-sifat uh, e yang uh, bagus sudah jelasnya artinya apa kalau kamu sudah melakukan mulak, yang saya kasih tahu bersihin hati uh, jauh dari maksiat

Aruba min hadrat irabihir sehati kalbihi bisa jadi dekat kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala tidak terima hamba yang masih sibuk dengan dunia sampai dia jadikan dunia itu nomor satu akhirat nomor dua enggak Allah Ta'ala mau hambanya yang hatinya bersih juga dia hamba murni khalis lillahi jal. فصار عبدا حقيقيا فحينئذ احبه سيده واصطفاه لحضرته واجتباه لمحبته واطلعه على مكنون علمه. ستلاك كامو سده دي مقام تادي كتابي للمجاهده مجاهده اوساها بير برسيهن هاتي بير برسيهن بير بير ابا تدا هواء نفسه Ya, eh, pasti ada eh, sesuatu atau Allah ta'ala pri eh, karunia lebih dari dari yang yang dia eh, seperti kita bilang melakukan di sini namanya al-basirah kita sudah pernah belajar di eh, hikmah kalau tidak salah hikmah 14 Hikmah 14 nggak tahu ada yang masih ingat atau tidak tapi sama namanya ya, bahasa Inggris namanya apa mata hati ya ya mata hati mata hati tapi di sini eh, jadikan mata hati tiga tingkat tiga tingkat eh, semuanya masuk di maqamul ihsan yang kita belajar di hadis Jibril alaihi salam ini katanya, ringkas uh, mudah, tapi kalau uh, kita mau melakukan atau mau uh, ibadah sampai dapat makam tersebut, itu tidak mudah. Uh, bertahunan itu, uh, apalagi uh, yang yan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang kita.

ada ujub, ada ria. Itu kadang-kadang itu bisa hil atau habis atau hab, habis amalnya. Sampai tidak ada manfaat dari istiqamah yang dia melakukan selama 20 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Bisa dia amalnya bahasa Andalusia bilang sial. Berapa tahun itu amalnya tidak ada manfaat. Atau uh, terus uh, Syekh bagaimana berarti wajib qada salat, wajib puasa, wajib enggak, enggak itu yang wajib sudah. Tidak ada wajib lagi karena dia sudah melakukan salat di waktunya, melakukan puasa di waktunya tapi manfaatnya di dalam hati orang tersebut itu yang yang tidak dapat. Ini yang namanya basira, mata hati. Mata hati di sini eh ada tiga tingkat seperti ilmu seperti ilmu kita bilang ilmu yakin ainu yakin hakul yakin di sini sama ilmu ilmu yakin aya namanya shu'a'u al basira apa itu shu'a shu'a dalam bahasa Indonesia coba lihat di sini sinar tapi biar kita faham itu syu'a kadang-kadang dari lampu. E, syu'a itu biasa dari e, matahari. Syu'a itu dari matahari. Kapan saya bisa lihat syu'a? Kapan saya bisa lihat matahari langsung? Nah, itu yang, yang kita lagi bahas. Pertama syu'a'ul basira Shu'a al basira itu setiap mukmin bisa dapat shu'a al basira. Karena makam ini uh, ifik atau uh, dapat setelah kamu melakukan wajibian yang mungkin kita bilang biasa dalam keadaan ikhlas, itu seluruh mukmin masuk di makam shu'a al basira. Shu'a al basira kata shu'a itu uh, kalau kita pagi-pagi uh, tinggal di. Eh, tempat ada gunung-gunung sebelum kita lihat matahari lihat sinarnya dulu itu yang biasa mereka kasih gambar seperti garis-garis itu namanya syua syua eh, di sini maksudnya di dalam hati tapi kata di sini syua itu eh, setiap mukmin bisa dapat eh, sinar setelah apa setelah yang kita kemarin bilang mujahada, ibadah, zikir, salawat, salat, salat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersihin hati dari uh, menyakit atau dari sakit hati yang yang ada di dalamnya seti, setiap orang beda sifatnya. Fulan baik tapi uh, susah maafin kalau ada salah. Fulan baik tapi uh, susah apa namanya ini qiyamul uh, lail akhlaknya dia dermawan masya Allah sedekah tabi salat qiyamul lail enggak ada fulan baik masya Allah baca Al-Qur'an tapi uh, salatnya kurang fulan ini ini sifat semuanya ada sifat setiap orang sifatnya beda kalau kita duduk sama teman aja teman teman kita Kadang-kadang kita lihat fulan Masya Allah ahli istiqamah Tapi ada sesuatu aib Apa itu tidak perhatian sama Anak dan istrinya ini salah satu aib. Fulan, Masya Allah, baik sekali. Istiqamahnya, salah, puasa zikir, ibadah, Masya Allah. Tapi dia pilih. Padahal rizkinya luas. Itu aibnya sendiri. Tapi kamu aib, kamu dermawan, tidak ada duit. Mungkin kamu tidak bisa istiqamah atau rajin salat atau lain seperti si fulan ini. أني استياب أورن دبت شعاع البصيرة شعاع البصيرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أه تابي سبلم كيتا به البصيرة ناظر القلب إتو البصيرة يندي دلم بحسن درستي تادي دفنسينية ما تأحتي. Mata hati untuk bisa melihat um, di hidup kita, itu mata-mata ini dua mata. Alhamdulillah, tapi faidah dua mata ini lihat apa? Lihat yang bentuk lihat yang di depan kita, itu faidah mata ini uh, dua mata, tapi mata al-basirah atau mata hati yang namanya al-basirah fa'idahnya apa? taral ma'ani al-latifa an-nawraniyah fa'idahnya itu bisa yang makna nawrani kapan kita ke situ? itu setelah mujahadah sekarang mungkin kita bilang saya mukmin tapi belum dapat ya betul, belum dapat lihat karena istiqamah kamu masih kurang يا، belum dapat bisa lihat atau rasa dekat kamu kepada Allah Taala kepada Allah Taala belum rasa karena masih ada hal-hal yang dia jadi hijab. والبصر يرى المحسوسات الكثيرة، ثم البصيرة باعتبار إدراك نور المعاني اللطيفة إلى خمسة أشياء. Mungkin ada yang bilang, cek bagaimana yang tadi saya bilang. Bagaimana saya belum dapat tidak bisa lihat di sini ada jelasnya di buku Iqadul Himam Apa itu? Dia bilang, idrakul ma'ani biartibar idrakul ma'ani al-latifah. Biar kita faham maksud al-ma'ani latifah saya kasih contoh aja. Fulan punya ilmu. Kita bisa lihat ilmunya atau tidak. Kita bisa lihat kecuali kalau dia bicara, kalau dia mau uh, ngajar belajar kita bawa oh, pula punya itu Itu yang namanya maani. Fulan mukmin di sini di sini di Indonesia contoh ini semuanya bagiannya sama. Kita tidak bisa fulan ini muslim atau tidak. Sampai kita tanya, kenapa? Karena kita belum punya Pasirah uh, mata hati. Seharusnya kalau kita mukmin uh, 100% bisa tahu ini mukmin atau tidak, ini uh, agamanya muslim atau bukan muslim. Tapi kita belum bisa. Itu karena kita belum bisa. Itu sebabnya kita banyak yang di Enggak ada, ya enggak ada karena kamu tidak bisa sampai ke makam tersebut. Jadi. Kenapa itu? Allah Taala kasih setiap orang mata hati, tapi saya tidak bisa lihat uh, itu. Sebabnya kalaban rona ala qulubihim karena perbuatan uh, kita yang kita bilang dosa, yang kita bilang melakukan hal-hal uh, yang maksiat itu, sebabnya tutup mata hati. Kenapa tutup mata hati karena maksiat? karena mata hati itu bisa lihat maani bukan ini lihat mata kita kalau sakit pergi ke dokter pergi ke dokter kasih obat dia bisa mulai lihat bisa mulai sumpuh sembuh uh, juga uh, kalau uh, mata hati uh, kalau mata kedua mata ini yang biasa uh, sakit bisa tahu langsung ya mulai buram, saya tidak bisa lihat eh, jauh itu saya bisa tidak bisa lihat yang jauh yang dekat bisa itu artinya ada sesuatu sebabnya apa pergi ke dokter ahlinya dia yang bilang oh ini sebabnya eh, seperti bahasa Indonesia kalau eh, dalam bahasa Arab mereka bilang eh, ada air cair cair yang apa namanya cair apa bahasa Indonesia ada berapa macam cair Yaman Bilan almiyah al almiyah hajarqa al itu syair yang warnanya bin atau atau apa itu. Hasilnya, hasilnya doktor bisa tahu sebab uh, mata kamu uh, tidak bisa lihat. Mata hati, mata hati sama. Itu ada ahlinya yang bisa tahu. Kenapa itu sakit? Tapi dari mana faidahnya? Dari mana dokter itu dari mana? Bagaimana tahu? Seperti yang tadi kita bilang ifik ibadah atau buah atau faidah dari istiqamah selama berapa tahun Allah Taala buka mata hatinya. Di sini bilang itu berita idrak nur al maani latifah ala lima aqsam yang bisa melihat uh, maani yang tadi bilang seperti ilmu seperti agama seperti ikhlas seperti takwa seperti ini namanya maani. Maani, kenapa bilang maani? Karena kalau untuk itu kita bisa lihat di mata ini, maani itu tidak bisa lihat, lihat di uh, mata hati. Oke, okay. itu jadi lima, lima tingkat idrakul maani, lima tingkat Yang pertama. قِسْمٌ فسد ناظره فعميت فانكرت نور الحق عن اصله قِسْمٌ فسد ناظرها اداء ساتو ما أه مات هاتي ين ما تسد الرسا سنبدي تي داتري ما ين بالنار ين حق داري الله تعالى بعد حال ما ما تاني ما يعني الله تعالى كاسيتاو ين 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 روسك حتي سنبه مركتي ده بيسيب بي ما حق juga الله تعالى كاسيحكم من يتو يمنونشي خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم آه غشاوة يتو آه. juga الله تعالى برفرمان دي القرآن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سسنجو تيدا أه يعني بوتا يعني إتو كدوة يعني أه ماتا بوتا إتو ين مقصدني بوتا ين بهايا إتو ين ماتا حتي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور Cuba sebentar. La ilaha illallah. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. E, maka tidak pernahkah mereka berjalan, berjalan di bumi itu biar kalau mau buka mata hati jalan bisa lihat e, ciptaan Allah Taala. Oke, okay. sehingga hati, akal mereka dapat apa memahami. Artinya e, kalau kita rasanya susah buka e, mata hati. Banyak berjalan, tapi bukan berjalan itu saya bawa keluarga uh, kita mau mau apa istirahat itu, mau liburan atau uh, hiburan, enggak ini jalannya di jalan di bumi, tapi lihat ciptaan Allah Taala langit dan bumi apa atau atau apa yang ada di bumi. Nah, terus kalau uh, mereka dapat memahami. Terlenggah mereka dapat mendengar. Okey, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati. Yang buka ialah eh, yang buta eh, ialah hati yang di dalam dadanya, walaupun tak melukub. التي في الصدور جدي إني يوم برتاما مريكا بنيا ماتا دو ماتا ما دو ماتا صحاتي ده ده مسألة تبي ماتا هاتيا تتوب أه صفات أه أورانيا ممكن كتابيلا كافر صفات أورانيا أه فاسق Tapi mungkin Allah Ta'ala Kasih tolongan kepada fulan Keluarin dari hal tersebut ya pasti Itu uh, mungkin kita bilang Urusan Allah Ta'ala sama hambanya Ada banyak yang uh, Di dalam satu waktu jadi Ahli istiqamah, ahli ibadah Ada banyak yang na'udzubillah uh, Mungkin Jadi seperti Fir'aun walafiyah Itu berarti bagian yang pertama Yang rusak Mata hatinya sampai mereka tidak terima hak, tidak terima yang benar dari Allah dan Rasulnya atau seluruh hal yang mungkin kita bilang yang benar. Yang kedua, yang kedua kismun sahha nadiruha, lakinna masduda li dha'fi Ini seperti contoh duniawi. ada yang matanya sehat. Tapi Eh, di sini maaf contoh eh, yang kedua eh, bagian yang kedua itu yang eh, matanya ada ada eh, bisa lihat bisa lihat tapi eh, mungkin kita bisa eh, saya bisa jelasin eh, tidak bisa lihat jauh eh, maksudnya el, melihatnya atau lihatnya itu kayak eh, sedikit dia bisa lihat tapi bukan semuanya. Mungkin kita bilang bisa lihat yang dekat. Kalau ada cahaya besar atau lampu besar, bisa lihat. Ini uh, tidak tidak seperti yang pertama. Pertama tidak bisa lihat sama sekali. Buta. Buta mata hati. Ini enggak dia bisa lihat. Bisa mungkin kita bilang dapat uh, atau mata mata hati sudah buka, tapi masih kurang. mungkin yani, kita kasih contoh yang kalau kita pergi ke dokter mata dia bilang uh, minit itu satu dua tiga itu juga bisa ada ini siapa ini wakismu sahha nadhiruha lakinnaha masduda lidu'f nadhiruha limadharin limaradhin asaba karena ada penyakit ya, seperti contoh tadi yang kita bilang sama dokter

dia karena sudah bisa lihat tapi bukan semuanya itu masih iman beriman oh berarti ada syahaya itu yang yang keadaan kita atau hal kita kita masih mukmin iman beriman kepada Allah taala ada syahaya tapi bisa lihat atau enggak ini masalahnya kita tidak sampai ke makam tersebut ولا تشهد قربه منه ولا بعده عنه وهي لعامة المسلمين نيسل روح نمون دي تقر بالنور مريكا ستجو أداء شاهاية تابي جوغا بلوم ليهات أتاو جوغا تيدا بيسا تيدا قوات سنبدي مليهات أتاو ليهات شاهاية ترسبوت وقسم صح ناظرها وقوي شيئا ما حتى قرب أن يفتح عينه لكل لشدة الشعاع itu bagian yang ketiga tiga sudah makamnya lebih dari awam Ya, eh, contohnya itu contoh duniawi atau contoh manusiawi, bagaimana kalau saya di dalam, saya di dalam kamar tidak keluar, tidak tahu ada matahari atau tidak, sudah ada sinarnya, sudah keluar sinar matahari atau belum, berarti saya bisa lihat, tapi belum lihat eh, sinar mata hati, sinar matahari di sekarang, karena saya di dalam, ini contohnya yang pertama. Uh, yang kedua itu sudah keluar, keluar dari kamar, oh bisa lihat sinar matahari di gunung-gunung atau di tempat uh, barat itu, barat atau ya yeah. timur, 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 tempat timur, sudah dia bisa mulai lihat sinarnya, ini sudah dekat, lebih afdal dari yang dalam, dalam bisa lihat, tapi belum lihat sinarnya, yang di luar sudah lihat. سيناريا سينار سدلي هات سيناريا يعني وقسم قال وقسم صح ناظرها وقال شيء ما حتى قرب ان يفتح له لكن لشده الشعاع لم يطق ان يفتح عينيه فادرك شعاع النور قريبا وهو لعامه المتوجهين ويسمى هذا المقام شعاع البصيره. كرنا كرنا بسار قوه يتيد بسماجولاكي. itu yang namanya syua'ul basira tapi derajatnya setelah apa lebih dari awam yang pertama itu yang ingkari orang kafir yang fasik atau macamnya yang kedua itu yang uh, iman tapi tidak bisa lihat uh, sinarnya yang ketiga ini sudah lihat sinarnya tapi sudah dekat tapi tidak bisa sampai dapat 100% kenapa karena dia tidak kuat Sebabnya apa? Itu kurang eh, uh, istiqamah, kurang ibadah, kurang mujahadah. Wa qismun sahhat basirat basiratuhu wa ishtadda nuruha fattasala nuruhu binuri asliha. Itu qism yang terakhir itu uh, sebelum ya yang terakhir itu sudah uh, benar uh, dapat cahaya. Dapat apa namanya ini uh, mata hati itu sudah dapat Sinar dari mana? Dari Syahaya itu, maksudnya semuanya cahaya tadi. Syahaya Allah Ta'ala, nurullahi Ta'ala, dapat dari dari Syahaya Allah Ta'ala. Dari Sinar yang tadi, sampai dia bisa kena, atau sampai dia bisa masuk di badannya, atau bisa ambil dari Syahaya tersebut di dalam hidupnya, sampai dia. sudah masuk ke makam yang uh, kalau masuk ibadah, kalau masuk uh, masuk salat, masuk puasa tidak rasa uh, berat itu yang namanya syahaya uh, atau uh, sinar mata hati la ilaha illallah juga di hal ini uh, Allah Taala buka buka dari mata hati hambanya yang sifatnya seperti itu kasih yang mungkin kita bilang seperti para nabi buka ilmu gaib mereka bisa terima wahyu itu kalau nabi kalau kalau orang wali atau sahabat atau tabiin kadang-kadang dia kasih tahu kepada yang di sebelahnya atau tamannya hal yang mungkin kita bilang ini ilmu gaib tapi dia eh, bisa kasih tahu sifatnya seperti itu contohnya seperti itu S euh, seperti apa seperti Sayyidina Umar bin al Khattab contohnya lagi khutbah lagi khutbah tapi bilan ya syariah jabal ya syariah jabal syariah itu laki-laki di mana dia dia lagi di Samarkand yang sekarang namanya Tajikistan atau macamnya di situ. Satu negeri dari situ. Dari bagaimana bisa? Ya ini bukan dari kita. Kita tidak 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 bisa tahu bagaimana Allah Taala bantu Sayyidina Umar sampai dia kasih cerita itu. Waktu dia dengar atau manggil uh, ya Sariya terjebal ya sahariya sahariya itu di Samarkand juga bisa dengar suara Sayyidina Umar. Wah ini luar biasa Syekh. Ya betul, luar biasa karena Allah Ta'ala. Bukan karena Umar. Bukan karena Sariya. Ya, uh, kenapa luar biasa kita tidak bisa mungkin ada mungkin ada yang tidak terima Syekh ini tidak mungkin mustahil ya kenapa tidak mungkin tapi saya sekarang di rumah bicara sama Mike ini di depan saya kamu bisa dengar saya kenapa ini ilmu manusia ilmu manusia bisa uh, sampai dapat ini pakai alat ini bisa dengar suara saya apalagi itu kekuasaan atau kuasaan Allah Taala Laisa, laisa kamiilih tapi Umar bisa Itu salah satu contoh. Yang kedua. Contoh yang kedua yan yan mereka mungkin kita bilang buka mata hatinya uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu wafat waktu wafat uh, sebelum wafat dia uh, tulis wasiah kepada Aisyah Aisyah, harta saya, hartanya 12 dirham aja, 12 dirham sedikit sekali. Tapi dia bilang, harta saya kalau bagi-bagi kamu sama adikmu perempuan. Ya nanti uh, sama adikmu kakak. Uh, walhasil Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang ini untuk bagi uh, saudaramu semuanya sama adikmu yang di burut ibumu perempuan tapi bukan dari ibu uh, Aisyah langsung dari istri lain itu uh, namanya budak itu uh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasih tahu kepada Aisyah nanti yang keluar itu anak perempuan bukan kalau hamil ya setiap orang bisa lihat wah perutnya sudah besar ini hamil tapi enggak yang di dalam riwayat ini hadis ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang sama Aisyah Harta uh, saya bagi kepada fulan, fulan, fulan dan fulana ada berumbuan di adikmu yang masih masih belum keluar ini berumbuan. Ini dari mana? Dapat dari mana? Itu yang tadi kita bilang Allah Taala buka mata hati. Kapan buka mata hati? Itu setelah kita belajar yang kemarin sifat bersyariah keluarin, sifat syaitan keluarin, sifat hewan keluarin atau bersihin. Dari hatimu dari sifat al-hayawan bersihin hatimu dari sifat syaitan bersihin hatimu dari jiwa sifat kotor yang di dalam jiwa itu bisa sampai atau bisa masuk ke makam ini la ilaha illallah qala wa qismu sahhat basiratuhu ini orang yang kalau sampai ke makam ini yang uh, mata hati sehat tidak ada uh, penyakit atau tidak ada sakit, uh, bisa mereka bisa seperti kita bilang. Contohnya, sekarang uh, bisa uh, nyambung kabelnya sama uh, sinar yang tadi, jadi ibadahnya, salatnya, bicaranya juga dia bicara seperti biasa kita sudah pernah dengar hadis ini tapi dari orang kayak bagus sekali ya Allah bicaranya e, senyumannya juga jadi beda e, apa namanya bercandanya juga beda kenapa itu karena sudah dia jadi dekat sama Allah Taala e, hamba-hamba Allah Taala sudah bilang sama malaikat sama ahli sama ahli langit ahli bumi ini saya sudah e, su cinta kepada fulan Yeah. لا اله الا الله محمد رسول الله فلم ترى الا وانكرت ان يكون ثم شيء زائد على نور الاصل كان الله ولا شيء معه والان على ما كان عليه يسمى هذا حق البصيره. اوكي okay. ووجه تسميته بشعاع البصيره ان صاحبها لما كان يرى وجود الاكوان انطبعت في مراه بصيرته فحجبته عن شهود النور. يعني كنافة بلان شعال بصيرة كنا استيب أورا مولي هات شاهاية اتو الله تعالى تيدا بسالي هات كنافة تيدا بسالي هات كنا ديالي هات مخلوق مخلوق سلاين الله تعالى okay اه شاهاية اتوها ماتا هاتي ماتا هاتي لاجيكوتور ماتا هاتي لاجيكوتور سبرتيشر مينيني Kalau kotor tidak bisa lihat. Tidak, tidak bisa lihat. Sesuai kotornya. Gimana ini? Ini berapa tahun taruh? Ini dua tahun, tiga tahun taruh di, di seperti ini. Jadi sampai ada debu sampai tidak bisa lihat wajah kita. Itu artinya kotor mata hatimu. Jadi dia sebabnya al-akwan ciptaan Allah Taala lihat fulan oh ini fulan dia, eh, karena fulan saya tidak bisa salat kenapa eh, setiap hari saya lihat dia atau kemarin dia menyakiti hati saya ya itu eh, nembel di mata hatimu ini satu penyakit eh, ada satu lain satu lain satu lain satu lain sampai sudah tidak bisa lihat di cermin atau di mata hati La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di hikmah hari ini ya ada tiga syu'a basirah. Faidahnya itu -basira, apa itu faidah syu'a yang tadi kita bilang apa namanya apa? Uh, sinar matahari. Sinar mata hati. Ya, Sinar mata hati. Manfaatnya itu dapat memperlihatkan dekat dekatnya Allah Ta'ala kepadamu. Kalau sudah dapat uh, syu'a'ul basirah, sudah kamu dekat ke syu'a'ul basirah, bisa lihat Allah Ta'ala. Apa itu maksud lihat Allah Ta'ala? Ya, kamu lihat istri, lihat anak, lihat ciptaan uh, Allah Ta'ala. Kamu selalu ingat Allah Ta'ala. Itu yang maksud. Kenapa? Karena yang cipta uh, makhluk yang di depan saya Allah Ta'ala. Itu yang namanya. Uh, apa namanya? Yashadaka qurbuhu. Berarti saya dekat kepada Allah Ta'ala. Oke. Wa aynul basira yashaduka yushiduka adamuka liwujudihi. Ini tingkatnya sudah lebih. Tadi syu'a. Syu'a sinar aja. Kalau dapat sinar bisa Uh, tahu oh berarti saya dekat kepada ta Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala dekat kepada aku. Saya harus istiqamah. Jadi setiap saat takut. Mau melakukan haram. Ingat Allah Ta'ala itu. Manfaatnya apa? Di dalam hatimu ada syu'a'ul basirah. Atau sinar mata hari. Kenapa saya tadi bilang di setiap orang ada? Karena uh, yang mau melakukan haram dia tinggalin haram tersebut karena takut dari Allah taala berarti di dalam hatinya ada syua' al-basirah orang yang tidak ada rasa seperti itu billah, Allah, al afiyah berarti mata hati sudah tutup bahaya kasihan kasihan sampai dia pergi ke tempat haram tidak ada fikir tidak ada, uh, tida ada rasa menyesal tidak ada rasa ini harus saya taubat orang mu'min enggak kadang-kadang melakukan hal yang haram atau maksiat tapi setelah oh saya salah. Ya Allah ampuni dosa saya. Ber, uh, jadi syari pergi uh, apa namanya ini uh, taubat atau uh, minta ampunan dari ampunan dari Allah taala ini karena syu'aul basirah. Uh, itu yang tadi saya bilang setiap mukmin sudah ada. Mukmin terus ada di antara kita yang syekh melakukan haram tidak pikir abadan sama sekali dia itu mungkin yang yan tidak yang tadi yang tadi kita bilang uh, sudah tutup mata hatinya sampai dia tidak tidak lihat atau uh, tidak takut dari Allah Taala. Uh, Syu'a'ul al basira yushiduka manfaatnya apa bisa uh, memperlihatkan um, dekatannya Allah Taala kepadaMu bagus tapi ini yang asal ini yang asal, kenapa yang asal? Karena kalau sudah dapat seperti ini, kamu tambah ibadah, tambah istiqamah, cahayanya bisa besar-besar-besar sampai juga dapat atau bisa masuk ke cahaya tersebut. Itu yang yang tingkatnya yang kedua, apa itu yang namanya eh, ainul basirah? Ainul basirah ini, ini lihat tadi, cahaya masih jauh ain sudah dekat, seperti contoh tadi kita bilang e, bisa lihat e, sinar matahari. Tapi setelah e, dia naik lagi saya sampai bisa lihat e, matahari. Di sini juga di dalam hatimu sudah ada cahaya. Jadi takut, jadi e, pengen e, dekat kepada Allah. Itu cahaya. Tapi setelah kamu istiqamah dalam makam atau hal tersebut berapa tahun bisa masuk ke uh, Ainul Basira. Apa itu Ainul Basira? Ainul Basira yushiduka adamaka liwujudihi. Coba baca itu. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan uh, kabadamu ke tidak adaanmu karena wujudnya. Jadi

Uh, masuk ke uh, bahas diri sendiri. Kalau uh, kalau saya lihat saya fulan berarti rasa sombong. Kalau rasa sombong tidak bisa dapat ibadah, rasa ibadah tidak bisa dapat rasa puasa, tidak bisa rasa uh, dapat rasa salat, zikir karena saya, saya fulan. Tapi kalau kamu sudah lihat diri sendiri tidak ada yang ada hanya Allah taala, Bisa tambah istiqamah. Rasa saya masih kurang di hadapan Tuhan saya. Itu yang maksud e, keadaan apa? E, namanya apa tadi bilang? Ketiadaannya. Ya. Yeah. La ilaha illallah. Wa haqqul basirah wujuduhu la adamaka wala wujudak. Tadi. Makam yang kedua itu bisa yang hilang siapa? Saya. Tapi Allah Ta'ala ada. Karena saya tidak ada berarti Allah Ta'ala ada. Ini hakul basirah. Yushiduka wujuduhu la adamak wala wujudak. Berarti tidak lihat diri sendiri sama sekali. E, ada atau tidak ada. E, betul. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat. Allah Ta'ala uh, cipta Adam. Berarti wujud kita, wujud asal kita Adam itu Allah Ta'ala sebelumnya. Jangan kita lihat ya, kita baca di Al-Quran. E, Ini ja'ilun fil ardi khalifah saya, jadikan khalifah saya. Berarti saya khalifatullah Ta'ala. Ya betul khalifatullah Ta'ala tapi bagaimana? Ya, Allah taala sebelum kamu ada jangan kan uh, sampai uh, rasa sombong Allah taala saya jadikan makhluk yang paling mulia ya kamu ada atau tidak ada Allah taala ada ini manfaat uh, syuhud ini manfaat syuhud ini saya uh, lihat uh, atau kalau hakul basirah dapat jadi saya tidak melihat tidak Uh, saya uh, melihat wujudnya subhanahu wa ta'ala tidak lihat saya ada atau tidak manfaatnya apa manfaatnya itu bisa tambah yang kita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW an ta'budallah tarah fa'illam takun tarah yara kepada Allah Ta'ala seperti beliau melihat kamu uh, seperti kamu melihat uh, subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala di hadapanmu. Bagaimana ibadahmu. Ya, ini contohnya biar kita faham. Ini semuanya mungkin bilang. syekh itu bicara kita tidak bisa terima. Yang sudah pernah. Uh, umrah. Bergi umrah. Keadaannya ka waktu kamu di hadapan al-ka'bah. Bagaimana sama sekarang. Kita kalau salat. Ke ka arah al-ka'bah. Menhadap iblat. Al-ka'bah. Tapi. Kenapa setiap orang kita lihat yang banyak yang pergi umrah, bukan banyak mungkin seluruh juga ahli maksiat juga. Kadang-kadang ada yang uh, ajak ayo kita pergi umrah, tapi waktu dia masuk lihat Ka'bah otomatis nice. Ada yang binsang, ada beda uh, makam atau hal orang di, di situ. Ya, kenapa kita setiap hari salat? Kita bayangan waktu kita harus kaha, menghadap kiblat Ka'bah. Ya, yeah. beda kalau kamu dekat sama yang jauh. Itu yang namanya uh, yushiduka wujuduhu la adamaka wala wujuda. Yeah. Uh, ya, Allah, nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Jadi, syu'a al-basirah yushiduka qurbuhu minka itu yang pertama yang uh, sinar matahari uh, kasih atau faidahnya kamu bisa lihat oh berarti saya dekat kepada Allah Taala itu yang banyak juga orang yang maksiat kadang-kadang melakukan maksiat sampai dalam satu hari sinar syahaya itu muncul sedikit seperti uh, apa namanya ini kalau kita mau nyala kampur ya kan ada lam, uh, api sedikit sampai nanti itu semuanya full kadang-kadang muncul hal seperti itu tiba-tiba kita dengar fulan si fulan yang mungkin bilang sekarang di sini artis atau yang uh, kemarin ini atau itu sudah uh, masuk uh, atau hijrah atau kita bilang bisa bilang masuk agama Islam yang masih non muslim. Ya dari mana itu? Dari uh, sinar mata hari. Itu yang namanya uh, ainul basirah. Uh, Shua'ul basirah ainul basirah setelah masuk hakul basirah itu makam yang balin tinggi jadi bisa kita fana masuk di makam al fana apa itu makam al fana lihat Allah taala aja itu yang uh, mungkin mereka uh, bisa masuk dengan orang yang sufi yang bilang ini musyrik kenapa karena kalau uh, hamba masuk ke makam tersebut bisa keluar kata-kata yang bahirnya itu kufur contohnya seperti yang kita kemarin tahu di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang eh, apa itu eh, hilang namanya apa untanya hilang atas unta itu ada makan minum setelah dia bangun lihat eh, untanya bilang apa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana Ke, kebalik. Doanya jadi kebalik. Wahai uh, hambaku. Wahai Tuhan saya. Kamu hambaku. Saya Tuhanmu. Allahumma. ya yeah. Wahai Tuhan saya. Kamu hambaku. Atau engkau hambaku. Saya Tuhanmu. Ini ini kufur. Katanya yang seperti ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, anta abdi wa ana rabbuk, ini kufur. Tapi karena di dalam keadaan yang mungkin kita bilang senang sekali, keluar kata yang eh, zahirnya kufur. Bisa terima? Ya bisa. Kecuali kalau dia bilang, enggak saya Tuhan, dia hamba, ini kafir. Tapi waktu dia bicara sampai eh, kebalik eh, katanya, itu masalahnya. Ada berapa orang yang masuk ke makam atau hal seperti ini? Keluarin kata-kata yang lahirnya, eh, mungkin kita bilang masuk di kata kufur, tapi kalau kita duduk sama ahlinya, dia bisa jelasin ini maksud saya gini-gini. Ya, itu yang kita juga harus perhatian. Jangan langsung kita bilang fulan, eh, katanya kufur atau fulan, katanya eh, ridah sampai kita dengar maksudnya apa. لا اله الا الله انا أه انا بركالي انا جلاسين ما معنى أه شعاع البصيرة انا أه 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 البصيرة وعين البصيرة وحق البصيرة. انا يعني أه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين اليقين انا اليقين انا انا masuk ke hal atau makam tersebut yang ketiga hakul basir Basirah. semuanya bisa dapat setelah kita mujahadah atau ikut jalan yang benar bersihin hati biar dapat

saya lupa baca Al-Fatihah tapi tidak masalah. <laughs> Allahu a'lam. Ada sisi tanya jawab sih? Ya pasti, tapi saya tadi baca Al-Fatihah salah itu. Ya yeah, silakan, ada yang mau tanya silakan. Tanyaan yang yang penting di bab ini, Syekh kamu tadi kasih ilmu yang bagus sekali, tapi kenapa nggak ada yang uh, sifatnya seperti itu? Bisa masuk ke makam. Karena kita biasa diingkari. Kita tidak terima. Kenapa belum mati?